Talk Guest Apalagi Guest ini dia telat. Guest Talk Guest Talk telat. Filosofi. Dalam teori Gestalt ini, manusia bekerja untuk kesatuan dan keutuhan di dalam kehidupan. Setiap manusia mempunyai kecenderungan aktualisasi diri yang muncul melalui interaksi pribadi dengan lingkungan awal mula kesadaran diri. Individu yang sehat adalah individu yang dapat memahami, merasakan, dan bertindak serta dapat membedakannya dengan interpretasi terhadap suatu kejadian dan pengalaman masa lalu. Bahwa individu memiliki kesanggupan memikul tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai pribadi yang terpadu. Patologi. Banyak individu yang bermasalah mempunyai ketergantungan yang berlebihan pada pengalaman intelektual. Ketidakmampuan untuk mengenali dan memecahkan masalah yang belum terselesaikan, yaitu pemikiran awal, perasaan, dan reaksi yang mempengaruhi kehidupan di masa kini. Ketidakmampuan individu menginterpretasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan dari pendekatan ini yaitu membantu klien memecahkan masa lalu sehingga menjadi terintegrasi, menekankan pada penyatuan aspek emosional, kognitif, dan tingkah laku seseorang yang berfokus utama yaitu menerima polaritas di dalam diri seseorang untuk memberikan kesadaran terhadap apa yang sedang dialami oleh klien, dan kemudian klienlah yang bertanggung jawab terhadap apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dikerjakan. Terapi Gestalt ini mengedepankan keadaan masa sekarang, apa yang terjadi di sini pada masalah saat ini. Strategi. Klien diharapkan mampu mengenali pola di kehidupannya. Diharapkan setiap individu mampu menangani sendiri setiap masalah hidupnya secara efektif. Membantu menyadarkan individu atau klien untuk mengetahui keberadaan sepenuhnya di sini dan sekarang dengan menyadarkannya atas tindakannya untuk jadi sendiri untuk merasakan keberadaannya pada masa sekarang. Apa itu visual art in counseling? Visual art in counseling merupakan salah satu teknik counseling seni yang difokuskan pada visualisasi atau simbolisasi untuk mengungkapkan permasalahan counseling melalui berbagai cara seperti mewarnai, menggambar, dan mematung. Mematung ini disebut skulptur ya, lumahat, membentuk suatu objek. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli dalam mengungkapkan hal-hal yang terkadang sulit terungkap secara verbal, pengalaman-pengalaman atau harapan yang terrepresi di dalam bawah sadar, dan simbol-simbol subjektif yang ia miliki. Jenis-jenis visual art in counseling. Drawing. Painting. Photography.
College. Sculptor. Rapam visual art yang saya sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama anak-anak, yang kedua remaja, yang ketiga dewasa. Untuk anak-anak biasanya menggambar sesuai standarnya, yaitu menggambar orang dan juga rumah atau pohon. Sedangkan remaja biasanya menggambar, mewarnai atau painting, fotografi dan juga skulptur. Biasanya digunakan teknik sebagai draw your life, tell me a story, make a collage about who you are. Sama seperti remaja, dewasa juga menggunakan bahan menggambar, mewarnai, fotografi, dan juga memahat perlengkapan-perlengkapan tersebut. Biasanya gambar orang dewasa yang mengalami depresi menunjukkan lebih banyak ruang kosong. Analisis kasus menggunakan video game dengan judul Florence. Permainan ini mengikuti Florence Yeo, yaitu seorang wanita berusia 25 tahun. Ia tinggal sendirian dan sudah terbiasa dengan rutinitas yang monoton. Kehidupannya bekerja, berinteraksi dengan media sosial dalam perjalanannya setiap hari. Suatu pagi, teleponnya mati, baterainya habis, dan dia mengikuti suara selo saat di perjalanan. Lalu kemudian dia mengikuti suara tersebut, kemudian dia melihat seorang laki-laki atau pria yang bernama Chris. Chris ini merupakan seorang artis jalanan. Untuk pertama kalinya Chris berteman dengan si Florence ini dan mereka mulai berkencan. Dan lebih lanjutnya mereka mulai menganggap hubungan mereka lebih serius. Chris pindah dengan Florence dan didorong olehnya untuk mengikuti mimpinya menjadi pemain selo yang hebat. Sebagai ucapan terima kasih, Chris memberi Florence satu set lukisan dan Florence berfantasi tentang mengikuti hasratnya menjadi seorang seniman. Back to past, Florence ini dulu waktu kecil juga hobi dengan menggambar atau melukis dan impiannya tidak tercapai karena dibatasi oleh ruang gerak dalam pekerjaannya dan kembali terpikir untuk menjadi seorang seniman lagi ketika diberikan hadiah satu set lukisan oleh si Chris. Kemudian pasangan ini mulai bertengkar pertama kalinya semenjak 6 bulan menjalani hubungan di sebuah toko kelontong. Setelah 1 tahun, Chris mulai pindah dan Florence memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan awalnya yaitu berupa seorang akuntan di kantornya dan mengikuti hasratnya untuk menjadi seorang pelukis. Dan pada akhir cerita, si Florence berhasil menjadi seorang pelukis dan menjual karya-karyanya di media sosial.